Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Ida Far. Jadi, di video hari ini aku mau share gimana caranya dapet double komisi dari Shopee Affiliate. Jadi, ada beberapa cara sih supaya kita tuh bisa dapet komisi lebih besar dan komisinya pun double. Nah buat kalian yang pengen tahu boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua dan harus disimak dari awal sampai akhir supaya kalian bisa lebih mengerti. Kita langsung masuk aja ke Shopee ya. Kalian bisa liatin kursor yang aku pakai supaya bisa lebih mengerti. Karena kan ada titik-titiknya ya. Pertama, tips buat kamu yang pengen dapat komisi gede gitu atau misalkan kamu tuh biar dapat komisinya nggak yang ecek-ecek alias komisinya lebih besar. Kamu bisa masuk ke Shopee Affiliate Program. Dan aku bakalan liatin dulu beberapa komisi yang aku dapat dan kebetulan itu dapatnya double double komisi gitu ya. Kita akan cek. Hmm, contoh ya yang selesai. Nah sebenarnya kalian pun bisa tahu ya kalau misalkan komisi shop itu sebenarnya receh-receh yang ngasih tapi sebenarnya nggak receh semua. Ada beberapa yang receh yang cuma 120 perak, 400 perak, ada yang 140 perak, 200 perak, 74 perak pun ada. Mana ya? Nih, 74 perak, tapi ada juga yang dapat 2000, yang 3000, 1750. Kalian bisa lihat ya, banyak banget yang bener-bener receh banget gitu kita coba lihat yang dapat komisi 2700. Nah, yang dapat komisi 2700 ini ini sebenarnya komisi biasa. Jadi komisinya itu di 2000-an. Nih, 2300 dan 480 ini contoh aja ya tapi ada juga yang dapatnya gede. Dapat komisinya tuh di 14.000. Nih, kalian bisa lihat ya. Kenapa sih kok bisa gede banget sebenarnya? Komisi shoppingnya itu di 800 perak. Kalian bisa lihat ya. Yang aku lihatin tadi tuh yang cuman 100 perak, 500 perak, 74 perak pun ada. Ini kenapa bisa lebih gede? Karena ada komisi ekstra Nah, komisi ekstra ini yang bikin kita dapat double komisi. Sebenarnya komisi Shopee yang aku dapat itu cuma di 800 perakan doang. Tapi yang lebih besar itu adalah komisi ekstra yang dikasih dari si Shopee-nya, 13.000. Jadi total komisi yang aku dapat itu di 14.000. Beda dengan komisi yang tadi aku liatin nih. Komisi yang ini ini komisinya tunggal, alias komisinya Shopee doang. Jadi pure cuman dapat komisi biasa aja nggak dapat komisi yang ekstra kayak yang ini kalian bisa lihat ya nih yang aku kasih tahu ini adalah komisi ekstra jadi komisinya double poinnya yang aku bilang tadi, kalau kamu misalkan pengen dapat double komisi, kamu wajib banget harus nge-share produknya itu yang masuk komisi ekstra. Biar apa? Biar kalian bisa dapat double komisi. Udah plus-plus dapat komisi ekstra dan dapat komisi Shopee. Biasanya, komisi ekstra memang lebih besar dibanding komisi Shopee biasa. Karena kenapa? Karena komisi Shopee itu itu tuh persentasinya paling cuma dapat satu persen misalnya dari pengguna lama. Tapi kalau dibandingin dengan dikasih komisi ekstra itu jauh lebih besar ya. Coba kita cross check, cross check lagi. Bahkan ada yang RP 0. Nih kalian bisa lihat ya berarti tidak ada komisinya walaupun dia tuh ngeklik klik link Ini sebenarnya bukan link yang kita share terus dia misalkan CO Jadi dia tuh masuknya dari link kita tapi CO nya beli produk lain Makanya RP nya nol komisinya nggak ada sama sekali Nggak sedikit orang yang kayak gitu masuknya lewat link kita tapi CO nya produk lain nggak masalah Karena itu ngumpulin receh-receh kayak gini kan lumayan ya Tuh ya kan komisi shoppingnya 200 perak karena memang cuma sekitar satu persenan aja yang kita dapetin, kamu bisa lihat tuh banyak banget, receh-receh ya kan? Tapi gak masalah, itu lumayan banget nih. Aku bisa liatin lagi komisi ekstranya, lagi dapat ribu. Nah, tapi komisinya gak ada, berarti dia gak kasih komisi buat supplier, tapi komisi ekstranya dapet seperti itu. Yuk, kita lihat gimana cara cari tahunya komisi ekstra tuh yang kayak gimana sih satu lagi nih ada lagi Nivea Nivea kasih komisi ekstranya lebih besar 3000 ribu tapi komisi shoppingnya cuma satu persen sekitar 417 perak doang ya tapi nggak masalah sih itu kan receh-receh ya kan jadi lumayan caranya jadi nih kamu tuh misalnya kita back lagi ya kamu uh, masuk ke shopee affiliate program terus di berandanya ini nih ada komisi ekstra Nah, ini berarti komisi yang bakalan kalian dapat itu double. Rata-rata double kalau komisi ekstra. Bisa kamu klik ya, ini foto. Nah, ini kamu dapat komisinya itu sekitar 9% komisi ekstranya kamu dikasih 9%, jadi dapatnya 5000 Tapi sebenarnya kalau komisi Shopee biasa itu kamu cuma dapat 1% aja. Rata-rata kayak gitu untuk pengguna lama. Untuk pengguna baru kurang lebih berapa persen ya? Di bawah 10% deh pokoknya. ya Karena aku ingat banget ada update waktu itu ya dari komisi Shopee. Cuman sedikit memang, cuman memang yang gede dari komisi ekstra. Makanya itu lumayan banget kalau kamu mau nge-share nge komisi ekstra tuh udah super lumayan banget deh. next lagi. Ini contoh uh, titanium ya. Kamu dapat komisinya 9 9%. Nih, rincian. Ini sih lebih ke rincian komisi produknya ya. Ini untuk komisi ekstranya kamu dikasih 4%. Nih, komisi yang aku bilang tadi, komisi satu persen untuk membaikin produk di media sosial dan memesan dari toko berbeda. Jadi kayak yang aku bilang tadi, kamu nge-share-nya misalnya link A, tapi dia CO-nya produk B, itu kamu dapat satu persen. Jadi kayak yang tadi cuma 60 perak, 700 perak, itu berarti kurang lebih komisinya tuh satu persen. Ya, seperti itu. Tapi, kan kita masih dapat kesempatan komisi ekstra. Makanya, poin penting banget, kamu kalau nge-share produk, kalau bisa yang komisi ekstra deh. Jadi, biar lumayan gitu komisinya. Jadi kamu biar nggak kecewa juga cuma dapat recehan kayak yang tadi aku dapat cuma 74 perak gitu ya kan. Cuman 300 perak. Eh sebenarnya sih lumayan ya buat nambah-nambah. Tapi kalau misalnya kamu bener-bener niat banget buat ngumpulin komisi-komisi yang lebih jago, ya usahain minimal ada komisi ekstranya yang kamu dapat. Karena kalau komisi biasa itu kayak cuma dapat 1% sampai 2%. Itu pun yang membedakan pembeli lama dan pembeli baru. Dan rata-rata yang yang beli di shop itu rata-rata pembeli lama rata-rata pembeli lama kamu bisa lihat ya gimana uh, sih lihatnya Sorry ke performa lagi nah ya yang udah selesai itu rata-rata pembeli lama tuh pembeli lama ini untuk satu customer kita coba lihat yang ini pembeli lama juga ya ini coba yang 500 perak komisinya pembeli lama ya guys jadi rata-rata itu kemungkinan pembeli lama pembeli lama tuh kita cuma dapat range estimasi komisi 1 sampai 2 persen aja tapi yang ngebedain kita dapat komisi ekstranya lebih gede ya makanya aku prefer banget buat kamu nih yang niat banget nge-share produk shop ya affiliate usahain dia masuk komisi ekstra deh jadi biar kamu share link kemudian ada yang CO itu bisa lumayan banget komisi yang kamu dapet seperti itu ya info dari aku kalau misalkan kamu pengen dapat double komisi yang memang lumayan gitu ya kan untuk pencairan komisinya. Karena dari yang tadi aku share kan bisa lihat sendiri komisinya tuh cuman berapa doang sih perak-perak-perak ya kan kebanyakan. Tapi nggak masalah, tapi kan kalau banyak yang CO kita juga dapatnya lumayan ya. Oke okay guys, jadi itu dia video dari aku untuk hari ini, semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua, semangat untuk share link, karena kalau share link tuh kayak semacam kita nabung video, ya, nggak selalu tiap hari misalnya kamu share hari ini, ada yang cowok juga hari ini, enggak, tapi bisa nanti bulan depan, dua bulan ke depan, itu ada yang CO, seperti eh, komisi yang aku dapat itu rata-rata, beberapa bulan kemudian nggak masalah ya. Yang penting kita nabung dulu aja share share video. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Dan see you on my next video.